Tapi kan begini ya, Mas Dirman dan juga Bang Mardhani, setiap presiden di ujung kekuasaan itu pasti ingin punya banyak legacy. Dan itu wajar, entah itu dalam bentuk program, infrastruktur, dan sebagainya. Jadi wajar tidak kalau akhirnya Presiden Jokowi cawe-cawe untuk urusan pilpres, karena ini persoalan legacy, Bang Mardhani. Iya, yang pertama saya coba husnuzon ya Zilvi. Niatnya Pak Jokowi baik ya. Katanya ingin menjaga negeri. Tapi niat baik harus dengan cara yang baik. Apalagi kita hidup di masyarakat yang masih sangat feodal. Mungkin Pak Jokowi menyatakan tidak akan menggunakan infrastruktur negara, anggaran, aparat. Tetapi mohon diingat, tahun-tahun sekarang ini banyak sekali PLT kepala daerah, pelaksana tugas. Dan mereka itu diangkat, bukan dipilih. Dan Pak Mendagri mengatakan untuk gubernur dia tidak punya kuasa, diserahkan semuanya kepada presiden. Jadi ini ada satu kondisi yang sangat pucuk dicinta ulam tiba. Presidennya punya semangat cawe-cawe, gubernurnya banyak PLT yang diangkat langsung oleh presiden. Power tend to corrupt. Nah, saya khawatir sekali ini menjadi peluang besar ada penyimpangan, dan publik harus betul-betul aware, harus betul-betul menjaga agar tidak ada penyimpangan. Itu yang pertama. Yang kedua, presiden itu bukan cuma kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Dia kompas moral. Saya khawatir nanti guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang terjadi dengan para kepala daerah dan orang di bawahnya? Ini berbahaya, berbahaya, dan berbahaya. Begitu, Zilvi. Tapi Bang Mardhani, kan kemudian setelah Pak Jokowi mengeluarkan statement soal cawe-cawe, itu ada rilis ya dari pihak istana yang dalam tanda kutip memperhalus, memperjelas maksudnya Pak Jokowi cawe-cawe itu apa. Untuk memastikan pemilu berlangsung dengan jurdil, untuk memastikan bahwa pemilu ini bisa berjalan adil untuk semua pihak. Tidakkah itu bisa meyakinkan Bang Mardhani dan kawan-kawan bahwa presiden memang akan menjadi wasit yang adil untuk pemilu 2024 nanti? Ada tiga. Yang ketiga nggak disebut, Zilvi. Memastikan yang terpilih nanti itu yang melanjutkan karya Pak Jokowi yang sekarang. Dan itu catatan besar cawe-cawenya. Karena kita ingat Nyun Sewu dulu zamannya Orde Baru, semuanya memuja dan memuji. Wah, tidak ada pengganti dari Pak Harto dan lain. Tapi ternyata tidak lama kemudian kita turunkan. Kita tidak boleh ABS, kita tidak boleh ngangguk-ngangguk saja. Justru yang sedang berlaku sekarang ini agak berbahaya. Poin tiga tadi itu adalah sebuah asumsi yang sangat berbahaya bahwa pengganti saya itu lebih buruk ketimbang saya. Karena itu harus melanjutkan legasi saya. Padahal setiap pemimpin itu punya tantangan berbeda, punya zaman berbeda, punya kondisi dan konteks berbeda. Biarkan pemimpin 2024 nanti menyelesaikan dengan zamannya, dengan caranya. Begitu, Zilvi. Oke, setiap pemimpin punya caranya, kemudian juga setiap masa itu ada kebutuhan yang berbeda. Sehingga apakah itu berarti tidak semua sebetulnya program kerja dari Pak Jokowi itu harus dilanjutkan, dan tidak bukan menjadi tugas dari Pak Jokowi juga untuk memastikan itukah? Kami akan lanjutkan perbincangan di pemirsa usai jeda.